Oke, mari kita sudahi warning di live stream sialan ini ya. Ini kayaknya banyak yang belum turun nih. Kita lihat aja di Discord gue apakah masih banyak yang tidak turun. Ntar gue juga nyoba Fortnite dah kalau gitu. Sekalian aja, cok. Kenapa miring ini sialan? Tetap miring gak sih anjir? Ini gue gak tahu siapa aja yang on, cok. I think everyone off. Bener Kazuha bang, bangsat. Nih ingetin lagi apa bener Kazuha ya. Coba gue spiral lah sekarang. Farming artefak dulu adik-adik. Gue kemarin gak on jir. Tiduran. Ntar gak sih hilang bener Kazuha? Ntar gacha berapa dapat gue? Semoga banyak adik-adik. Si paling ketiduran, lebih tepatnya si paling capek ya. Kita kemana? Anjing resin menang 69 tadi, sekarang 70. Aku siapa join nih? Gue tahu kayak siapa nih. Event gak diselesaiin, si lama dek. Mager banget gue. Nggak ada waktu lama gue main Genshin untuk hari ini ya. Mending dapat primo dari spiral aja adik-adik. Ya nampaknya dari spiral cukup kali ya. Ini event 13 hari. Ini 22 hari. Ini 22 hari. Kazuha dah aku coba semua. Oh, ini sih story-nya dia ya. Hangout-nya si Heizo. Spiral today, motherfucker. Gue kayak farming artefak dulu dah. Terakhir gue farming artefak yang di Raiden kayak deh. Ingin mencari yang lebih bagus. Atau commission dulu lah. Lo bisa besok besok gue siang Genshin cok. Nanti gue coba Fortnite ya, apakah dengan tri yang gue kasih di Discord tuh apakah bisa dibuka Fortnite adik-adik. Anjay sih paling ikut, semoga bisa nanti Fortnite buka cok. PP lu pisau terus ulang join coba cok, apa udah join lu belum jir? Halo bangsat bapak cok, parah sih. Kazuha mau hilang dek, gue akan dapat dia di titik terakhir. Apa iya dek? Kenapa lunjing? Lu lagi di WC? Parah sih suaranya. Apa iya dek? Si paling desah. Mending Lisa desah kayak anjing manjat. Ini supply di mana lagi cok? What the fuck? Oh di bawah. Oh iya di bawah nih. Apa anjing? Lu mau arah-arah kan? What the fuck arah-arah? Iya. Ngapain jing? Gue gak G ya. Anjing kena batu gue cok. Jadi banyak tanah di layar gue. Beku semua lu sama Ayaka gue, mampus lu.
Anjing nih orang punya Kazuha bangsat. Eh sialan, sejak kapan lu punya Kazuha bangsat? Oh parah sih, pamer dia flexing. Wah parah sih. Wah parah, kapan lu punya Kazuha? Gue sangat gak terima nih. Bewan kita dek, bewan kita. Kazuha tahu dong anjing. Apa dek? Lah. Oke, buat sih lu dek. Oh, gue tau mau bilang apa? Anjir tiduran lagi gue, anjing wak. Gue tau lu bilang gitu lagi. Ini orang punya Kazuha kapan, cok? Lu enggak? Wah, parah sih. Gak usah ribut. Wah, parah sih. Dia Mona punya, Kazuha punya. Wah, parah. Eh, ntar ritual sama gue ya. Gacha sekali doang ritual. Enggak. Eh, ini mana supply gitu, cok? Chill. Parah sih. Safety area yang mana? Jadi gue nanti gacha mungkin 2 atau 3 kali ya, kita lihat primonya. Dari spiral dapat 300 primo bisa kali ya. 250 kali 2, enggak sih. Paling dapat 200 primo aja gue kayak spiral sebelumnya. 12-3, tapi primo yang gue dapat 150 tambah 50 kayak itu. Wah parah nih orang-orang, diam-diam punya Kazuha setan. Aduh suara cewek gue yang akarin enggak itu bukan cewek lu, itu lu bangsat voice changer anjing. Lu mau nipu gue. Angin Kazuha sih paling angin. Ntar gak mau tau gue gacha pokoknya sekali dua kali. Tapi tetap pakai ritual ya adik-adik. Ya we use goddamn fucking ritual. Ya soalnya suara gue kasih nama dia kan Akarin. Makanya bukan cewek lu anjing. Itu parah banget sih. Bukan voice changer deh, real voice. Alah. Ah gimana? Real voice lu cewek? Wah lu ternyata berkete ya. Ini Kazuha cok. Bangsa lu deh. Kazuha plus lu tau anjing angin plus api. Bisa girl voice deh, alah. Berbang mati anjing. Belum gue ulti anjing. Ini lagi dua komision di sini, cok. Bangsat nih orang punya Mona, punya Kazuha anjing. Kazuha kapan rilan ya? Ntar gue buat status gitulah di Genshin gue, di bio ya bangsat. Anjing ngapain lu tahu, cok? Diam lu triplek. Sombong banget bisa terbang, bewan deh. Anjir cok, karakteran 2 vision siapa aja? Tartaglia, Kazuha, Signora kalau dia playable. Ya kali dia playable mayat cok. Nah mati dia cok. Parah sih si paling banyak punya voice. TikTok gue tanggal 4 tuh langsung spam video gue anjing. Sekarang masih di ban bangsat. Tanggal 4 dibuka tuh. Terus eventnya gue lupa healing anjing. Cerdas banget gue. Ntar kita farming artefaknya dia kali ya. Ritual banyak banget nih. Dalam rangka masih mencari crit rate yang lebih baik buat Xiao. Plus elemental mastery tipis-tipis. Siapa tahu Kazuha ntar pulang kan gak tahu kita adik-adik. Oh dia nggak pulang nanti ya nggak apa-apa, yang penting karakter dendro yang gue suka nanti red on dah pasti dapat ya. Ya nggak deg-degan kalau gitu anjing. Wih di kalau Kazuha pulang dia gue build terus main karakter yang Gio udah gue cabut dia bakal. Besok Kazuha rerun pala lu parah sih, lu sangat hoax ya. Lebih tepatnya besok Kazuha hilang adik-adik. Temen gue ya yang AR59 si Lux itu dia cuma ya sangat pilih-pilih ya, dia fitnya ada 300-an, dia sangat pilih-pilih dengan senjata dan apa ya, dan karakter ya yang dia punya itu PJWS, tapi dia nyari PJWS itu butuh perjuangan dapat
dua panah Yelan dua kali. Itu dia punya Xiao juga sih satu. DWS-nya dia R1 kayaknya. Panah Yelannya yang bintang 5 baru R2 dia. Terus dia punya Raiden. Dia Raiden C2 tuh orang sampai pilih-pilih karakter ya. Sebanyak dia skip cok, dia skip Ayato, dia skip Ayai Miko, dia skip Yelan. Dia nyari Kazuha anjing dah, dan dia punya. Enggak tahu dia bakal build apa enggak, sabar. Si Lux itu. Dia build tapi maksud gua enggak tahu gua dia pamerin apa enggak. Belum dipamer cok. Masih yang lama dipamer, Xiao, Raiden, Mona, Dilak, siapa lagi ya dia bintang 5 punya ya. Kiki dia punya. Jin dia dapat waktu ini, dia bilang, wah anjing tuh orang Erika Zuha anjing, berarti gak main-main tuh emang. Bahkan dia Zhongli juga gak nyari cok. Dia main dari versi 1.0 gak nyari Zhongli ya, lu bayangin tuh orang gak butuh Zhongli anjing. Kata dia shield dari Diona. Terus siapa dari Krater Archive? Siapa yang gak dicari sama dia lagi? Ayaka gak nyari dia. Ku tahu gak nyari dia dulu kan dia main terus tuh rajin aja. Orang rajin cok. Karakter-karakter yang terpilih sekali yang dia gacha. Apalagi ya? Tanggi manggu dikit anjing. Iya dikit tanggi manggu ya. Iya. Mungkin gue gacha 2 kali atau 3 kali ya hari ini. Mau bersin cok, tapi gak jadi. Anjing gak enak berasanya. Ayo dek. Udah keluar lingkaran, parah sih. Easy banget cok. Lah belum ya. Kok belum sih dek? Apa aku keluar lingkaran tadi? Pakai nyusahnya mbak tadi? Enggak sih kayaknya. Tuh easy banget nih anjing. Oh lagi anjing. Tadi 5 sekarang 14. Parah sih ganyunya dengan. Gue lupa nama bow-nya dan gue lupa nambahin apa itu. Soal kezuari run. Lu ngapain gue baca ulang ya komentar ya. Ini anak buah Kojosara bacot banget cok namanya Souji. Parah lu dek. Kominfo masih kayak KNTL ya, maksud gua Kominfo di Irlandia. Terus TikTok di Irlandia juga kayak KNTL ya. Oke, sekarang ritual pertama. Kira nanti lah anjing ini dulu. Ntar lu juga cari lah kita ke Panjang Dilak sama Spiral aja, Primoy lumayan. Tenang aja, gua udah sekarang bisa gacha sekali cok, tapi di mana nih ritual nih? Castle Raiden sini lu, sini lu, sini lu. Castle Raiden, Dek. Kita B1 di sini, Dek. Lu kayak Kazuha, gua kayak Raiden. Enggak tahu gua Raiden gua ultinya ready apa enggak. Ini orang di Discord tapi Givan ya anjing lu, Dek. Sini enggak sih tempatnya? Ya di sini, cok. Castle Jepangnya si siapa ya? Gue Raiden lu Kazuha, B1 dek. Oh gak ada di ulti gue, kita cukup skill E aja ya kalau gitu gue dari sini, lu dari sana. Nah lu mau ngapain? Lu anjir. Skill E lu kayak angin-angin, keluarin angin lu. Ayo dek. Itu doang anjir. Proses nggak usah tukar lah, males gue nukar fit cok. Nggak tau bakal dapat apa enggak ini. Sialan emang. Pulih spiral ini harus gue ya. Oh parah sih. Mari kita kulih spiral. Nggak deh. Resin gue banyak banget. Spiral dulu. Sempurna artefak nggak sih? Gue cari artefak dulu ya. Siapa kemarin yang belum max so artefak gue lupa. Xiao. Gue level 16 Xiao tuh. Sekalian farming emblem fit.
farming dulu lah mumpung lu koop anjing. Kita farming artefak dulu ya sebelum gue solo. Spira kan solo tuh. Di akhir live dah gue gacha lagi. Gue red on anjir, parah banget nih gini. Gue waktu ini cepet ngesen nih domain pakai siapa ya? Recommendednya sih nggak ada di sini ya. Jadi dapat ini coba nyari yang attack persen sampai ya, dua-dua gue cari si artefaknya ini bagus lah ya domainnya. Gue lupa waktu ini pakai siapa anjing. Event lumayan banyak kata lo, oke ntar gue cobalah. Anjing Hamin scan jam Kazuha hilang nih. Maxi artefak biar spiral makin mantap. Lo ya kak Kazuha, oke lo ya kak Kazuha berarti gua Xiao deh sama Bennett. Gue harus pilih fucking Bennett. Gue mau kayak angin. Oh ada recommendednya anjing gue lupa. Pyro sama Cryo udahlah. Xiao gue hampir nih. Ah nyari artefak yang lebih bagus tetep. Udah gampang nyari bulu sama bunga cok. Gue masih ampas bulu sama bunga gue di sini. Artefak apa itu ya gue lupa. Bennett ulti belum ready juga anjing. Ya anjing, udah di sini ya kaget gue cok. Ya aku kira belum. Udah ulti aja lu cok. Cok gue belum ready deh. Udah. Bennett gue ready nih. Jauh sekarang Kiro. 20k kali tembus 26k. Berarti ada 2 Anemo di sini ya anjay ngeri. Sakit cok. Ini mana lu nyetermin gua. Boom, jatuh lu. Kok gak jatuh deh, kok? Oh, seger banget healing Bennett. Tuh kan Xiao gua bisa diheal full sama ini tuh. Oh, bangsat anjing lu deh, lu full singer lu. Jadi lu lama pasti setting full singer kan, lu ngomongin gue. Di paling nyeting full singer ya. Mana dia, cok? Ada dua Anemo di sini adik-adik. Keplak mati tuh. Anjir dua Anemo panas lebih cepat lari gue cok. Di paling titik terakhir Kazuha. Konesa resin lah ya terus. Ya kelihatan banget voice changer anjir tadi lama pasti aduh gue lupa settingannya cok anjay pasti gitu loh. Oke gue dapet HP plus HP flat sama physical. Oh physical gue bagus nih anjing. Kalau punya Eula gue pakai nih. Physical damage gue ada nambahin attack flat, attack percent, crit rate. Kurang crit damage lagi satu tapi malah ada HP dia. Lanjut cok, ambisin dulu condensed. Berapa tuh? Gue lupa anjing. Condensed gue 4, 5. Ambisin dulu tuh. What the fuck? Fucking voice changer. Aduh car Stardust ke fit udah. Bulan ini ya. Anjay untung lu ingetin. Kita ritual dalam domain ya adik-adik. Untung nih orang ingetin cok. Masuk voice changer deh. Oh iya anjing gua nukar. Oh iya udah bulan baru ini anjing. Tukar 5 langsung adik-adik. Inilah saatnya Kazuha pulang. PT gua gak tau berapa mungkin 20-an. Ini gak usah ritual sialan ya, langsung aja kita 5 kali gas. Wah Kazuha pulang nih, anjing masih biru cok banget. 5 kali ya, PT 20-an red on. Ini bisa, semoga gak PT ini gue cok. Kalau dapet Kazuha gue facecam. Udah facecam ya sekarang. Gue full webcam. Pan Mas Pira dulu, bisa 10. Apa gak? Iya deh. Gak usah 10 dek, langsung aja dek. Gak sabar gue dek. Nih yang keempat nih, ini gue klip kayak nih. Parah sih Kazuha gak pulang-pulang, sialan. Hamin berapa jam? Aji Kazuha cok. Tok kaget lu dek, siapa lu ngerapa masa depan, parah sih. Anjing 5 kali biru bangsat emang. Anjir dapet Kazuha cok, anjing.
Lah nyudumin bangsat emang cok. Gak dari tua kita tadi dek. Parah sih, parah banget sih. 5 kali dek, 5 kali gua hasilnya biru bangsat. Tawa lu kok settingan buat dek. Parah sih. Settingan apa aja? Parah sih. Cowok gak usah ulti anjing ngegera magi sialan ini listrik dulu. 20k mampus udah bewan sama gue. Bewan deh. Muka-muka kecewa gak dapet Kazuha. Oh, parah sih, parah sih. Pernah mas viral bisa 10. Enggak gak, nanti lagi 5 kali ya. Berarti itu anggap 10 cuma 1-1. Teori 1-1 adik-adik. Ini gara-gara kominfo yang ngeblok nih, parah sih, jadi sial gue. Gara-gara kominfo Irlandia kita salahin ya. Attack rate gue ampas, SP persen gue ampas. What the fuck, ampas banget cok. Parah sih, parah sih. Apa sih PT gue anjing, terakhir berapa ya? 25 ya terakhir. Tapi gak ada... Parah sih, bintang 4 pun terakhir gue lupa siapa, Hezo ya. Kayaknya sih Heizo, parah kasihan. Kenapa lu dek? Genshin katanya. Sampai Arkon apa gitu. Depan aman lu ulti dek, Bennett belum ready. Baru ready Bennett nih, tuh healing diri sendiri, terus banget cok. Hero lu dek. 20k terus aja yang hitnya. Akankah Budi mendapatkan Kazuha malam ini? Dapat dong. Harus gue dari tadi jam 11 di sini. Mewan deh, mewan deh. Oh ini sekali bocil satu ini. Apa hoki? Sayonara. Oh ini sekali ya kita mendapatkan Kazuha. Oh PD maksud lu. Bahasa apa Hokin anjing? Udah kusuk berkali-kali. Optimis bangsat. Optimis, lu ngomong gak jelas deh. Efek penggunaan voice changer ya, parah sih. Parah sih. Maxin artefak. Voice changer dipakai pas girl voice doang deh. Alah. Ampas juga attack flat gue lagi satu. Wow ini bagus attack flat gue gila. Double crit plus HP. Itu yang gue cari-cari. Kalau bisa nanti ada attack ya. Kalau gak attack apalagi bagus buat Xiao ya. Alam Tamastery ya. Enggak jelek itu. Iri bilang deh. Ada kemarin tuh yang farming artefak tapi ampas terus. Gamenya crash lagi parah sih. Iya aku iri banget sama kamu sayang. What the fuck, why you gay? Ada yang udah nyoba trik yang gue kirim gak tuh video di Discord? Bisa gak tuh Fortnite lo? Hah? Kok gak ada nyoba cok? Tapi gak ada yang beli dengan Fortnite ya? Males anjir. Parah. Rame banget cok efeknya anjing gara-gara Kazuha doang nih. Kecuali ada skin Dragon Ball yang baru. Nah iya sih paling nunggu Dragon Ball. Kayak dua kali ulti Bennett gue anjing. Ya gue masih cooldown ultinya. Parah banget nih musuh. Parah lu dek, parah lu dek. Wah GG. Tankbot spam bangsat lu, parah sih. Apaan sih ini spam tankbot, gue tumben baca cok. Oh easy. Crit rate gua ampas. HP flat gua ampas. Lagi satu condenser resin, taruh crafting resin, balik domain. Habis itu claim commission. Oh parah yang kopas itu. Apa iya naik bot dek? Ya claim commission baru spiral. Lah spiral baru event. Setelah event baru gacha. Gua akan buat sepan mungkin ya. Event yang mana Budian Dilap?
Semua aku belum anjing. Mana musuh yang gede, cok? Gimana dia? Hilang gitu. Oh, di sini. Udah ulti enak banget nih anjing. Habis itu siau ulti deh, bewan lo. Tusuk-tusuk lo anjing. Anjing ada api, ada efek angin, ada es, semuanya aja di sini, cok. Udah nyanyi ulti gitu. Lah apa anda harus tutup top up untuk dapat tanggul tot? Enggak sih, nggak sampai top up sih. FN aja skin starter packnya nggak gue beli-beli tuh karena pibak gue masih ada untuk BP. Semua rumput bener cu. Tusuk lu mampus lu. Healing bener mantap. Nah ini kondensat gue habis nih 5 nih. Kazuha kapan pulang sih anjing? HP flat gue ampas, tag persen gue ampas, lift. Apa artefak dulu gak sih? Emang Xiao gue bawa spiral? Kayaknya enggak deh. Gantung ya spiral ini apa sih buffnya? Dan musuhnya gue gak tahu juga anjing, yang kemarin tai banget tuh. Terus spiral kemarin sumpah super tai. Crafting dulu lah ya, gue balik ntar domain sana. Hari ini pulang Kazuha, gue ada feel lu dapet Kazuha anjir. Alah kenapa lu semua tai ya? Yang dulu doain gue dapet Kiki, akhirnya gue dapet gak Kiki. Sekarang doain gue Kazuha pasti dalam hati lu kebalikannya dek. Gue ada feel tapi gak ada, gak dapet gue sebenarnya parah sih. Lagi berapa jam sih dia hilang, emangnya masih banyak kan? Kenapa orang pada bilang Kazuha pulang hari ini ya? Besok sore hilang. Where's the fucking all 15 jam? Berarti tersiang juga gue main cok kalau semoga hilang lagi. Semoga pulang sekarang lah. Hari ini berarti tanggal 2 sekarang ya? Oh iya cok tanggal 2. Tadi yang udah gue tukar tuh emblem apa namanya tuh? Kok emblem sih? Fit. Yang standar tukar aja lah, mau nambahin PT di standar, cok. Nggak ada tujuan gue selain menukar ini. Tuh. Tujuan gue ngumpulin satu doang anjing. Parah sih. 5 kali tadi, cok, isinya biru semua di banner Kazuha. Parah emang, parah. Tukar lagi sekali bisa nggak tuh? 30 anjing. Domin lagi sekali lah. Mau spiral abis ini dapet satu. Oh, gue dapet 150 primo aja. Floor 9 clear, udah. Bisa gacha sekali. Teori 1-1 nanti ya, adik-adik. Gue malas pake Xiao sini, cok. Mending pake... recommended-nya... Cryo. Ayo lah. Oh ya kadek, pas Bennett. Anjing, ada Kazuha. Wah, mantep nih buffnya nih. Anjing, besok sore hilang Kazuha. Siang kalau gue sempet sebelum OTW gue lab tuh. Apakah Kazuha akan pulang di akun yang hoki ini adik-adik? Kayak PT gue udah 30-an dah. PT red on gue di karakter banner udah 30-an kayaknya, cok. Bennett, ulti. Lama banget lu. Anjing kena Bennett gue, cok. Hewan deh. Kena mulu Bennett gue, cok. Bagus di pojok, kita hancurkan mereka. Wah, ya kalau langsung ulti, mampus udah. Takit, cok. Kayaknya gue lagi multi, diem, cuman mampus lo. Kagak lama banget cooldownnya anjing. Cepet amat kelar, cok. Resin gue berapa sih sekarang? Nanti buat abis itu condensed lah ya, 33 cok.
Nunggu spiral 40 tuh, spiral sama event. Ngeri sih paling nabung resin. Energy recharge-nya ampas. Death. Tech flat gua ampas. Dapat satu yang bagus anjir, yang ada double crit. Anjir sih paling face cam. Yang ada di Twitch ya. Di TikTok mah pasti buri live ini. Parah sih cuma satu. Apa iya? Lihat Xiao Guo apakah bagus artefak yang kayak tadi dapat bulu deh. Bulu Xiao Guo ada crit damage 12%, energy recharge 10%, SP 10%. Tadi gua dapat coy yang lebih bagus. Bukan. Bukan. Nah, ini nih. Udah double crit nih. Kita up dulu ini dulu ya yang baru. Wah, ini gacha artefak sekarang sialan. Bulu Xiao. Enggak sih, enggak. Bukan, maksudnya bukan bulu jembut anjing. Parah sih. Why are you gay? Energy recharge cok, not bad. Semoga yang naik crit. Yang pasti gue doain crit damage ya, karena crit rate udah ada artefak khusus, dia gak usah. Energy recharge yang naik anjing. Kalian level 12 ya. Naik crit dong anjing. Kok Morago tiba-tiba banyak ya? Dari apa ya? Dari mana ya? Nggak tahu gonjing. Kok banyak Morago anjing? Yang naik crit rate. Oh fuck, gue nyari crit damage bangsat, bukan crit rate anjing. Jalan. Coba level 16 lah. Bisa nggak nih? Gue sih ragu ini bisa ya. Duluan habis artefak gue cok. Level 16, kita lihat apa yang naik. Tidak bisa, harus pakai bintang 5 ya. Super banget abis Mora anjir, satu Bing Chilling. Apa sih Bing Chilling anjing? Tadi ada Dev gue cok, tadi ada Dev. Ini Dev gue tadi ya. Siapa yang baca tuh, apakah Raiden? Bing Chilling apa sih anjing? Oh di Dev nih. Nih, tag. Ini ampas banget cok substatnya anjing. HP, Dev, Crit. Aduh ampas. Substat ampas, tumbalkan. Kita lihat adik-adik level 16 naik apa ini. Energy recharge lagi anjing, bukan crit damage ya, sialan. Ini yang sebelumnya aja lah gue pake. Tai ini. Ini bulu yang sebelumnya naik crit damage 12% cok, mending ini ya. Xiao Guo belum butuh crit damage pada crit rate. Tuh crit rate dia udah gede dari artefak kayaknya tuh. Sorry, dia pakai crit damage ya. Sejak kapan dia pakai crit damage bukan crit rate? Bulu panjing. Belum dapat kah gue Friedesen? Oh parah sih. Cepat aman ngurusnya ini artefak sialan. Wah parah sih. Crit rate gue gak ada. Gue tumbal kali ya kemarin. Ampas cok. Ternyata gue pakai crit damage adik-adik, tapi crit rate gue gede. Gede juga ya. Gue pakai artefak crit damage di sini bukan crit rate. Berarti bulu yang tadi boleh dong. Nambahin crit rate, mengurangi crit damage. Tuh, 8%, 213, berarti nyari crit rate lagi, cobalah ya, aku level 20 kalau gitu. Tapi gue baru ingat anjing, ntar kan nambah bakal. Dari pedang, tombak dia nambah crit damage, berapa gitu. Dari karakter, kalau upgrade 90 dia nambah crit rate kalau gak salah. Kilan juga crit rate cok. Kan show upnya naikin crit rate, iya, I know. Ini nggak seberapa, di karakter dikit cok. Ini crit damage atau crit rate adik-adik? Ini dulu lah, gue masih pede ini bagus naiknya cok artefaknya. Ini double crit tapi yang naik energy recharge 24%, gila. Anjing banget nih.
Ini ampas-ampas banget substatnya, cok tuh. Nggak ada yang double crit. Gladiator tapi ada, tapi gladiator ada dev lagi anjing. Nah, udah dulu ya mengurus. Oh ya, Miko yang bacot sama Raiden, pantes. Kedua hewan yang bisa akur. Yo, kalau mau lihat bebas, gue mau spiral ntar dah. Anjing, masa 5 kali gacha di apa tadi namanya? Karakter banner biru semua anjir. Wah, parah sih, bakal disuruh press apa gue nih. Oh, dia lift. Oke, okay, gue spiral digadik. Gak tau gue buffnya apa di spiral, musuhnya apa, kita lihat lah ya. Spiral 30 menit dapat gue 150 primo, cok, gacha sekali. Yang nyuruh ulti siapa, sialan. Wah, parah sih, siapa nyuruh dia ulti, cok. Iya, 12-3 gue dulu, I know, jago gue. Main karakter trigger suwir. Suwir. Opponent death decrease 12% for 10 second max 3 stack its stack duration. Wah, ini sih gue yang nyuruh ulti. Oh, parah sih. Berarti ini Anemo dong anjing, buffnya sama dengan Anemo dong. Suwir suwir deme. Suwir suwir deme. Tuh kan musuhnya ada Anemo. Ada Cryo. Lihat chamber 2-nya. Treasure holder anjing. Fatui, treasure holder. Cross, stone, Fatui yang kedua. Yang stone ini harus keras, cok. Yang frost juga harus lawan yang keras, itu Raiden. Kayak kayak cok musuh yang banyak tuh. Terus yang bawa Zhongli nampaknya ya Raiden jelas masih gampang terus 9 digadik. Berarti kayak aku sama siapa kalau gitu? Yaudah deh, Raiden sama Keking deh. Formasi biasa. Keking, habis itu ada Yelan, habis itu ada Sealer Jin. Ntar kan sudah pulang adik-adik, tenang aja. Mona Bennett. Kayaknya Mona dulu di Raiden gak sih? Mona Bennett di Ayaka terlalu parah OP. Udah amat lah. Mona sama siapa tuh lagi satu? Yelan sama-sama tukang buff. Tukang support ya, di bukan DPS di gue. Namanya jadi charge lah anjing, bewan deh. Ya air gue lupa, cok. Inabikari. Sunawachi eien nari. Ya. Soko. Ya. Suwir, Jin suwir. Kurang dep musuh 12. Gak guna juga sih ya. Ngumpul dong, ngumpul dong. Gak guna pake Yelan, cok. Janji gak suwir. Suwir apa sih? Suwir deme. Bermati dan gue cok parah emang. Lu mau bewan sama gue deh. Anjing. Tuh suwir tuh. Tung beres healing jin gue anjing. Yang gede nih. Emang mati anjing, ulti Yelan dipasang ke Raiden bisa, dipasang ke Ayaka bisa, be mantap emang Yelan adik-adik. Si paling gede ya, lumayan, lumayan. Kenapa sih musuh gue lupa? Oh, 3 doang dong. Eh, 2 doang. Ini sih lu, dek. Langsung gue ulti, cok, langsung hancur tuh batu. Eh, jadi batu langsung lu, bewan kita. Ada gini gak nanti, leyline protect itu gak? Terus 11 masih kayak tai gak?
Raiden partinya Raiden, Yelan, Bennett, Xiangling. Enggak ada Xiangling, gue skip. Yongjong tuh magi muncul depan gue juga cuy, anjing emang. Ada gue Xiangling tapi enggak gue build gitu maksudnya deh. Easy nih mah, dapat 50 primo. Dan juga swear deh, mek. Anjir, playingnya si Impact tuh si BRY sialan lo, punya Kazuha lo. Tentang Mastery aja aku tambahin biar buff bisa dibawa ke next chamber. Apa sih ini, cok? Swear. Musnahkan mereka. One tap. One more enemy. Ya sudah, masih kayak sebelumnya. Tai sih itu kalau gitu. Oh, yang Gio cu. Terus yang Gio gue crackin tuh. Susah cu nanti crackin shield. Ya kan banyak bedah yang jadi cat itu. Gue nunggu cosplayer di Genshin WKWK. Lah si, apa namanya, si paling memburu cewek ya lu. Tuh kan cepet banget Angelar energinya. Energi ini banyak banget cowok sekali dia ulti. Istri lawan kayak enak banget anjing. Tuh darahnya kena langsung tuh, mampus lu. Udah 11 semoga gampang ya, nggak banyak kronco-kronco. Kan gue lantai 11 1 waktu kemarin bintang 3 tuh. Mampus. Eh, siapa yang mau ngebakar gue tuh? Kenyo banjuk. Odorimasai. Baca Kazuha dekat Arkon. Arkon? Maksud lu Raiden? Maksud lu patung Raiden adik-adik? Gak perlu Bennett cok, sumpah. Fenty, ih. Lu nyuruh gacha di Fenty, ini degi banget ya. Bisa gak ya gue disana? Kuat gak ya gunakan kesialan bertemu Fenty? Ya lagi empat apa gini tok, gini mulu musuhnya. Oh gini lah nih, mau selesai nih. Ya baru chamber 2 ini tok. Chamber 3 yang gede. Gak sih, gue mending patung Raiden ya. Tapi gak pernah hoki juga sih gue gacha-gacha di patung cok. Gue gacha di tempat keramat adik-adik. Tek lah 20% anjing, lu gila ya. Yo what's up. Janji gak suwe deme. Boom sakit. Dia juga sakit yang cok, kena tengah kebasan gue. Dewan deh. Dia lagi di atap rumah mundu. Hah? Gimana Fenty lagi di atap rumah di Moonstack. Wah enak banget nyerang combo gini cok, Yelan sama Raiden. Kok bunuh Raiden juga deh.
Wah, enak banget healing aja langsung full. At gimana Venti ada di dalam rumah di Mustard gitu. Patu anjing. Makan nih meteor anjing. Paling boleh deh. Pas banget masang banget gue. Pas mereka hilang, anjing lu emang. Patui cincin KNTR lu dalam bahasa Jepang. Mana sih dia anjing? Wah mau bang jak bewan yang muncul. Kedua kayaka digadik. Kedua muncul yang ninja tuh kan. Penti lagi tetap rumah kita gacha di sana gitu. Buku abadi lo kena mona gue satu mati. Coba satu. Lah dia gak mati anjing. Terus 50 baca sekali ya digadik abis spiral. Livorno motherfucker. Pas banget anjing 160 primo jadi 1 feed. Walaupun kelomas parah sih. Takdir gue Kazuha emang berarti, walaupun gue lumayan malas login. Seminggu ada aja gue miss sehari login cok. Parah sih. Primonya aja belum gue claim setan. 9 clear ya berarti. Ya 9 clear adik-adik tukar gak ya? Belum sih ritual gue nukar ya. Kemarin spiral dah semaksimal mungkin gue bisa tuh. Berapa gitu anjing gue lupa. Sekarang gak tahu gue hasil lah. Anjing malah. Apa nih ungu? Gak pengen dia tapi dapat dia ya setan emang cok. Parah sih. Habis tentang 4 tentang 5 biasanya. Tadi 5 kali tuh gue. Dapat apa ya gue lupa. 5 kali tadi tentang 3. Sekarang tentang 4. Sialan Toma. Gak nyari dia cok anjing lu. Usah dapet Toma Shelby. Siapa Shelby cok? Kalau up levelnya dapet standar fit doang anjing. Kita kasih tombak yang anggur aja ya kali ya. Physical. Sesat juga gue kalau ngasih dia physical cok. Yang physical yang ini mana ya? Oh si Yunjin bawa physical juga. Bodo amat dah. Gak usah artefak lu, diem lu. Kayak bisa sama Kazuha nih. Spiral lagi gak nih? Tapi waktu ini gue floor 10 kelar cuma 100 primo. Floor 11 50 primo. 12 gak ada. Anjing lumayan lama kuliah adik-adik. Iya waktu ini gitu cok. Floor 10 terus primo, floor 11 50 primo, 12 gak ada. Lagi cok yang gede-gede di sini lawakur. Sama elektro. Wah Zhongli cocok nih, Kraken Shield-nya nih. Zhongli Raiden di 2, Ayaka 1. Ya ada Fatui. Sialan abis elektro. Raiden 2, Ayaka 1, cocok kayak tuh. Yang butuh Zhongli yang ada mana ya? Yang gede itu mana ya? Ayaka, Raiden mungkin cok. Jadi siapa aku kasih Zhongli Ayaka ya? Yaudah gantian deh. Gantian Zhongli sekarang kesini. Ini nggak guna apa anjing? Damage-nya ampas. Support elektro aja ya, nggak tahu gue. Mau
Mona tadi sama Ayaka ya? Perti gue nih deh. Ini sampai floor 11 aja deh gue cobanya. Dapat 50 aja udah seneng gue. Dari floor 11. Elemental skill nambah. Iyalah anjing elemental skill. Oh yang kecil-kecil dulu cok. Lah ulti aja lah anjing. Wah anjing gua hampir digeplak. Udah kena malah. Si bangsat lu ulti lu hilang anjing. Ini yang pas di hirsialan anjing lu deh. Lu ulti lah semua dulu anjing. Setan lu di. Wah setan lu deh. Gak usah gue bunuh yang gede dulu cok. Di healing bakal terus. Bewan lu dek. Bennett, ini dia ulti. Ulang, retry. Itu kesalahan teknis adik-adik. Harusnya gue klik Bennett, kok klik Ayaka, sialan. Parah sih. Turu cepat Ayaka gue. Kok Livorno sih anjing? Apa event aja ya? Enggak lah. Parah sih, ulang party gue cok. Continue lah. Continue gimana sih langsung loading masuk ya? Kan kata kena mental lagi? Enggak sih. Kemarin gue stuck di 12 berapa itu ya? 12-1. 12-1 kemarin gue stuck deh. Anjay ada Chan nih si paling gagap layar. Goblok salah nyerang anjing. Dewan kita deh. Ada aja spiral beginian cok. Lagi dari negara anjing dapet kasua gak gue? Kayaknya sih dapet ya. Tadi 5 kali pit gue habis malah menang 3. Terus barusan lagi sekali ternyata Toma. Bagus buku lu. 25k kurang sakit apa tidak? Buku abadi dong anjing. Mana lagi sialan ini? Mona ulti woi sialan. Bangsat mau tuh magi cok. Wah bangsat mau kombinasi ini Ayaka ngapain ngestak anjing. Wah kombinasi ya musuh anjing banget nih. Kaking si paling berguna ya canda deh. Ini yang Dendro ini anjing banget nih. Yang Dendro paling anjing loh dari semuanya. Parah sih. Enak bewanya sekarang deh. Boom, enak gak bewan sekarang deh.
Lu bewan mau banget gua. Siap-siap ya, siap-siap ya. Lah. Deres banget healingnya, cok. Eh, kagak terpental, dianya mati. Tiap-tiap layar deh, sampai jari lu berotot. Healingin dulu ya, setan-setan ini. Akhir semua udah mampus. Nah, sakit banget. Sakit banget, sakit banget tuh, sakit banget tuh si batu. Oh iya, gede zombie anjing. Kok gue makin ngelan sih anjing. Dah. Gimana kabar epic di band? Wah parah emang. Ntar gue coba phone-nya pake trik. Emang masih di band ya Epic Games, Steam, PayPal, Origin. Parah emang, baru 50 primo di sini anjing. Ada trik baru-baru gue dapet kemarin. Ntar gue coba buka Fortnite, semoga bisa. Kita lihat berapa friendlistnya. Wih, nambahin crit nih. Lo gimana main Fortnite? Enggak, kemarin enggak main gue. Kemarin enggak live karena ketiduran. Dua hari lalu pas lagi berita itu sangat boom, gue enggak main juga. Karena belum nemu triknya. Ini patuhnya saling healing gitu anjing, yang mana yang... Luannya shield mereka cok. Ini banyak gue full ulti, mampus semua sumpah. Parah banget nih orang-orang. Eh, setan-setan. Oh, hidup, bener-bener. Tunggu ulti, cok. Hampir mati. Udah lah. Mampus lu, kata gue sakit banget, dek. Mampus. Keren, cok. Voice line patuhi. Voice line-nya. Ayah kagak hampir turu. Kok anjing banget sih lo emang? Mau nago sekarang hampir turu. Apa lah turu Bennett gue cok? Bennett, cepet dong. Berdong satu ob aja ke dia bagus. Healing dulu diri sendiri lu sampai full. Healingnya kak gue. Sadar gue ulti. Ini cara main adik-adik. Sama dia yang samurai. Ini lebih gampang urusnya kok. Enggak sih. Ah lemah lo. Mampus. Koin game gue mau habis anjay. Dia mau habis koin tapi ngasih gue ya. Si paling mau habis tuh koin gue. Boom, jadi batu dulu lu semua. Besok kena E-nya Yelan dulu lu semua. Ngumpul. Habis itu ulti Elan, habis itu buff Raiden, habis itu ulti Raiden, gitu caranya. Itu mati, meninggal. Yang api cocok dikasih Elan nih, mampus crack lu. Mampus lu, crack lu pakai air gua. Apa Elan sih anjing udah switch? Anjay sih paling tetep layar. 無我の境地。
Siapa yang kena Raiden cok one shot? Nggak ada kan? Apa ayu banget. Oh dia mau, dia mau. Dia mau ulti cok, ultinya sakit. Ulti dia sakit sumpah. Ini orang ini setan lama banget mati ani. Kemarin 10 gak kelar gue di 3. 10-3 gue 2 bintang tuh kemarin tuh. Sekarang 3 bintang bisa gak nih? Nah main crit lagi gila. Baca lagi yuk yuk. Sabar dek. Sabar dong mau beli one kan. Ini yang buat gue gak bisa full star. Ya pasti elemen itu listrik loh ya, aku cocok dong harusnya. Eh mana healing healing healing. Cocok cocok 36k ya aku DMF. Mantap sekali. Biarin dia berkucuk selamanya, mampus lu. Yang ngesil bakal habis nih. Dia ngesil, gak bisa dihindari itu ya. Dia fix ngesil cok. Yang kita bisa buat adalah dia beku. Hah? Lu anti beku. Oh ya kak Rayo enak berkrekin ini cok. Tuh udah cepet crack anjing. Kayak aku masih hidup loh. Ini aja terus bam. Wih cepet banget gue lawan tuh sialan cowok Rayaka. Ini nih gak tau gue musuhnya apa nih. Yang apa nih? Yang air kah? Anjing gak bawa api lagi gue. Kalau buaya hilang gue anjing. Lewan dulu sama gue deh. Misil deh cok. Malah bonjin gue disini ya. Nah ini ngapain gak kena. Jadi gue elektronya berguna gak ya? Nah juga enggak dia anjing. Lama banget cooldown gue dah. Oh bisa cok. Apa namanya tuh electro charge. Listrik gak terus bisa mempan cok. Anjing gak kena lagi. Gak terus-terusan listriknya anjing. Ya dia mau ulti nih. Diam dong anjing, kecicilan banget dia cok. Bagus. Electro charge terus nih. Electro charge terus nih adik-adik. Ah gak bisa cok, udah gak bisa gue full star sini. Anjing gede. Electro charge. Enggak, tadi di awal doang anjing. Swir. Ada kode stick lama juga ya. Swir nih, swir nih. Dua bintang doang anjing, dua bintang doang anjing. Kemarin gue dapat di 3 star di 11-1 ya. Dapat gak di 11-1 ya? Wah parah sih. Waduh.
Banyak banget cok tracer holdernya. Mari kita dapat primo cuma 100 dari sini, sisanya dari event yang digadik. Oh eventnya lah anjing. Ntar ntar siang lagi spiral. Iya ntar siang spiral bagus tuh. Eventnya apa sih emangnya, yang gebug-gebug itu dulu dah, yang gampang katanya. Yang gebug-gebugan dulu dah. Tuh kan sama kayak sebelumnya hasil spiral gue anjing. Wah nih event pasti banyak bacotnya dulu nih. Pasti cok, pasti banyak ngomongnya dulu. Daily commission, what the fuck? Gue lupa. Lupa ada daily commission ya, sialan. Nomor 2 masih main Genshin aja, Lucy. Barrier masih ARK. Kenapa nama manusia-manusia itu pada 3 digit ya? 3 apa nyebutnya ya? Ngapain stuck di tangga anjing ya kak gue? Gue nyari lumens parah pak cok. Perang. Deng 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 deng. Yang gabuk-gabuk mana dah? Yang harinya lebih sedikit. Ini 13 hari nih. Ini dari deluxe lumayan katanya nih. Don Weneri. Anjing serius lu, sekali nyari crystal core dong gua. Ini gak kerang, enggak sih. Gak mati jijik cok. Ya Toma minimal level 20 lah ya. Cang level 20 deh ya. Anjing lagi dikit banget cok. Kayak siapa kasusnya ya. Plus 19 ke 20 di, lagi dikit aja anjing. Gue stuckin di 19. Gak ada ya. Dulu baru ada gitu anjing. Oh ini nih Rosaria nih 39 ya. Lagi dikit aja cok. Butuh buku yang bintang 1 ya. Bukan bintang 2. Saya mah udah lumayan level anjing. Terpaksa, terpaksa, makin dia terpaksa. Oke, si Loli parah, terpaksa banget. Kata event gebuk-gebukan monster nih, kita lihat adik-adik. Apa iya, janji gak gebuk-gebukan monster di sini? Anjing, powerbank udah full, cok, baru sadar. Cok sapi lah. Quick charge, motherfucker. Loading aja lama anjing. Emang berapa sih primo dari event? Bisa gak 10 kali spin? Di Star Core sialan jangan terbang lu ya tolong nih. Terbang satu cok anjing 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 terbang satu cok. Setan emang rendahan emang. Mau gue bantai semua lu. Ayah kaku enak banget lihat darah itu. Ya 10 kali spin lah. 19.000 pas darah ayah kaku karena kemarin gue ganti cryo damage bonusnya. Ini lebih enak nih yang sekarang. Cryo damage bonus. Kalau salah sih ini gue ganti ya kemarin. Crit rate, crit damage bel. Lupa gue coba ganti apa dia ya kak. Sebelumnya nggak pas 19k HP-nya. Sekarang pas banget anjing cuma gue yang bisa ya. Eh, pasang ke crystal core dulu. Crystal core dulu dah baru. 3 hari sekali cok nyari crystal core gue. Kok gak ada sih? Ya ntar dapat spin lagi 5 aja dah bagus cok. Terlihat siapa siapa yang gue dapatkan. Satu oma doang tadi anjing gak asik banget dong. Terbang lu, bisa kau siaran emang. Jalan lu. Rendahan banget tuh hewan, cok. Saya gua ambil temennya dia terbang anjing, harus nolong dong.
dengan cara melawan gue. Lawan Arkonmu ini. Yang anemo kan Arkonnya Venti, Cok. Anjing, ada yang dirasa atap, Cok, Crystal Core, bangsat. Sekali nyari Crystal Core dapatnya mungkin gue 10 ya. Si paling banyak dapat Crystal Core nih. Oh, tuh orang apa Kazuha gara-gara nge-push Primo. Si Sultan parah sih. Jijik gue liat, Cok. Kemana dah? Talk to who? Gue tuh Don Weneri, ini gue di sini anjing. Masuk ke dalam gitu. Kayak sih iya ya. Temuin ini kayaknya nih. Tuh. Lagi dikit aja spin bintang 5 nih. Ke pintu. Kasih gue pilihan yang mempercepat dong. Skip kek atau ngecheat kek atau. Kasih gue pilihan yang mempercepat proses. Ngomong gak jelas anjing. アルコール依存旦那様はビシュとセディルクのそれでいえもしご興味を持ってくださるようでしはい本日旦那様ただ不得でもおいらたちもディルクのだええ Trik gua kasih Discord itu bisa ya buka Fortnite, karena itu Trik bukan merubah bukan setting VPN tapi setting ke DNS lu ya. Falcon Coast di pantai itu anjing. Kira ini event dilak, ini dapat skin dilak gratis ya. Siapa tahu kan. Huno. Wih, Mona main slot nih. Oh, parah sih. Lumayan langitnya adik-adik, lumayan indah ya. Bacot lupa Emon. Apa ini, Cok? Bisa selesai dalam 1 jam gak ini? Ntar sore ya? Hilang. Siang sore gue kerja, berarti siang sebelum gue kerja gue live, Cok. Abnormal leyline. Wah, apa nih bewan kita? Email apa nih masuk jam segini? Google anjing. Celestia, Cok. Di atas. Kenapa Paimon gak terbang ke sana adik-adik? Ayo, yang buat konspirasinya dapat Kazuha. Anjing, kok aneh banget dilihat kuncir kuda dah. Kalian serasa spiral, serius lu. Susahnya kayak spiral gitu. Aneh banget anjing gue liat dilak. Keren sih keren tapi aneh, Cok. Dia rambut tiba-tiba. Oh wow. Jadi kita lihat nih. Bintang 5 nya dia dong anjing, nama attack persen 50. Wah anjing sih ini. Jadi base attack 600 ditambah 300 ini ya udah 900, Cok, attack lo. 2600 lagi di sini. Banyakan orang-orang dilak tuh crimson gak sih? Nambah pyro damage ini noblesse, Cok. Gue ngecek voice line-nya ya. Bull sesat. Lumayan sesat nih Hoyo, Cok. Untuk urusan bull. Kecil tuh skinnya. Lu pengen ya, Dek? Mahal nih, Dek. Nggak usah lu. Ulti gak bisa, darah cuma 27. Ultinya dia apa ya? Oh, Phoenix. Hewan dek. E-nya sisa. Oh, 3 kali bisa ya? Anjing, gue gak tau, gak lihat tadi.
オイラたちが前に他の地脈の汚れでやったよ。いや。Abis ini ngapain sih gebuk-gebukan monster ya? Mana, mana, mana? Ini event yang 2 minggu ya. Kalau event lagi 1 kerang tuh baru sebulan. Itu doang. Nah ini challenge-nya nih. Udah di sini anjing. Reward preview 60 primo, 60 kali berapa bisa nih? Bagi 1 hour. 1 2 3 4 5 6. 6 kali 6 360, dapat 3 kali spin ya nanti kalau kelar gue ini. Kelelennya. Oke, okay. Lawan ini doang easy banget deh. Reward ya iya difficult-nya langsung hard lah. Nah, 3 deh ini easy deh. Di sini doang lu gebuk-gebukan gitu? Serius? Gue kira ada lu teleport ke domain apa gitu ini. Emang parah sih musuhnya. Lumayan tebel lu deh. Level berapa lu? 90. Hilang dia anjing. Kalau ulti ya kak mah lama anjing kalau nggak ulti ya kak gue. Kalau yang lain kenapa kesini kayak anjing? Bagus. Elemental burst use 5/6 easy deh. Ini 6/6 nih. Complete challenge 950 detik. 2 menit dong anjing. Eh? Oh, pasti kelar gue. Yang pertama pasti kelar gue. Powerful enemy. Pada begini sih anjing. Nggak tahu gue. Ini semua eventnya pertama kali nyoba gue nih. Ini yang gede ini kan powerful. Main dia doang cok. Bukannya 4 ya kelar gua harusnya. Cek reward lu lah anjing. Gacha gak nih? Lah complete. Complete Dire Strait mode. Tuh apalagi cok. Dire Strait mode. Oh, apaan tuh? Oh, yang ini ada dua toh. Ini nyari-nyari satu bintang gitu. Oh iya, cok. Tapi itu belum lah ya, itu nggak dapat primonya, cok. Ini dulu yang dapat primo dulu adik-adik. Pantas nih event tadi kata, cok. Cuma kroco-kronco aja sih, yakin lu. Yakin lu Hyotot, udah di batu semua nih. Ini yang lumayan powerful nih. Gak bisa sus karakter setan. Jadiin batu semua lu anjing. Saya tahu sih mirip-mirip kayak mon kayak Kazuha efeknya cok. Di sekitarnya itu ada aneh-aneh. Melt Opa Forest mana bisa anjing nggak ada Pyro. Ah ada Pyro gue. Melt udah melt. Atau Opa Forest sebanyak berapa? Opa Forest yang mana ya? Ini deh beda dia deh. Tuh 4 kali melt. Opa Forest oh air ketemu api. Ya, I see. Mikir lama gue, cok.
12 kali anjing. Oh, benar. Tetap healing ke diri sendiri. Kayaknya DPS dong di sini anjing. 8. Complete. Abis itu defeat powerful enemy. Ntar juga muncul, cok. Super banget tuh super ego full. One more melt. Gak nyambung sih anjing, gak nyampe. Dah. Belum ya? Mana yang powerful? Bewan deh. Mana powerful? Kok lu bilang ini powerful? Apa iya? Enggak. Enggak sih, enggak. Bukan yang powerful ini, cok. Normal aja ini anjing. Kok powerful tuh, cok? Ini gak sih powerful anjing, gue malah skip dia, cok. Lagi plastik lagi. Anjing, cok, gak bisa. 5 detik. Oh, wow. Sangat jago gue adik-adik. Easy deh. Enggak. Siapa bilang gak bisa tuh? Gak yakin banget lu, dek. Primo gue lagi 60 terus 20. Ah, gila anjing, easy banget ini. Berapa sih? 240 anjing, lagi satu gak nih? Yakin gak tuh satu? Janji gak tuh satu? Kazuha. Harusnya emas sih ini tadi, udah gak. Oh, parah sih. Yang bener easy deh. Bisa dapet Toma malah biru anjing. Berapa sih PT gue anjing? Tuh dua orang tuh masih main Genshin aja loh. Banyak juga muncul di sini musuhnya. Ada Pyro, Hydro, coba gue salah di Vico dulu lah. Ntar kan bisa, kalau salah party kan bisa di ini. Elektro. Ya, baru mau gue bilang, cok, buah Raiden. Elektro, anjing. Oh. Dibantai lu deh, Raiden sama... Belum pulang juga, anjing. Gampang, Ivan nibut. Sama kayak spiral aja, easy emang, banyak yang bilang. Mari Primo buat Kazuha aja gua. Extreme Royal anjir gigi. Malah dapet Mona waktu ini gua baca. PT 30-an sekarang kayaknya gua. Red on. Udah lah, Electro Recharge enak banget anjing. Harus gua sebelum Tidan bisa jalan dulu gak sih? Sabaki no Ikazuchi. Air kamu air ya, cerdas banget gua. Powerful enemy mana dia? Mana sih anjing ini? Oh, easy banget sih. Yang ini pada yang tadi ya. Oh, dua powerful enemy-nya, cok. Yang lima ini juga. Tiga. Easy ya kayak ini ya, bener kata orang-orang. Primo 60 tambah 8. Belum bisa gacha juga gue, cok. Kuli Primo baru sekarang. Telat sekali gue. Terus 40 kayaknya. Tuh kan kurang kan anjing emang.
Threshold doang anjing. Apa sih suruh ini, gue malas buat baca cok, langsung start aja lah. Suwir. Eh anjing. Gue udah cancel malah still kena damage, gue masih kena damage, sialan lu. Kalau Xiao mah cocok bawa Mona aja lah ya. Suwir ya, janji gak suwir. Emang Xiao cocok selongsong suramai gini cok. Wuh enak banget anjing, dapat langsung full energi gue. 15 suwir easy pake Xiao deh. 20k 8k 4 matu 25k tuh. Untung gue nge-build hampir setiap ini cok. Untung gue nge-build hampir setiap elemen. Mau turun aja nih Xiao. Mantap adik-adik. Jauh healing dulu lu ya, jangan kabur dulu dek. Mana purple enemy-nya cok? Apaan sih terserodor? Oh enggak dah. Oh lu build claymore? Enggak, kayaknya enggak. Emang ada di sini? Bedo gue pinjem nanti. Serius tuh ada. Gak ngasih aja nih Fatui cok. Jarang gue liat Fatui ini di ward. Fatui Cryo. Oh waka. Apa iya lu gak mati dengan ini? Kalau salah ada claymore. Kok perlu juga? Harus tuka. Mana cok? 29k, ngeri. Tertusuk. Gak cari-cari. Tuh satu gak sih sebenarnya coba cari satu. Takutnya gue kayak Jin sama Zhongli tuh gede banget piti gue. Pas gue mau kayak teori satu di mereka. Parah sih emang. Parah sih emang adik-adik. Tangan gue cepet banget dah. Untuk mengklik-klik sialan ini. Anjing biru cok, bangsat emang. Serius tuh ada claymore sini. Coba sekarang lihat dulu apanya. Claymore attack dealing damage. Wait, jangan di attack dulu gue. Ada bedu. Support lah, support. Biasa gue double electro aja dah. Nggak ada bull slammer tapi gue ada bedu ya. Pinjem artefaknya yang... Gue lupa dulu ngasih artefak apa cok. Palepam kayaknya. Yang ada attack persen kali ya. Ini crit. Crit? Deme, ada attack persen juga. Palepam aja lah anjing. Siapa palepam lagi gue lupa. Yang kayak mana palepam ya? Part piece lah anjing, udah amat. Attack persen, habis itu harusnya sekarang electro damage sih, tapi palepam udah 4 piece cok, jadi udah. Sekarang bebas sebenarnya. Ada electro damage bonus yang death, what the fuck? Udah electro udah ngawur. Palepam bedo. Ada bener cok dibilang sama Sultan sekarang nih. Blue Shield Zhongli aja gue intinya. Ya telat mundur. Apa tak kayak bedo anjing. Claymore attack dealing damage to opponent 7/15.
Udah ada C dia 15-15 ngumpir Raiden dah anjing. Ini udah ya ternyata. Mana yang gede ya cok? Oh itu doang. Bagus buat buat Zhongli nih. Gue crackin mampus lu nih. Bennett kuluti dong. Bennett oi. Wos counter bedo yang mantap. Wih enak buat Raiden diisi bedo ya ultinya. Lah klik lagi anjing. Kursor gua sampai mental ke monitor sebelah cok. Saking semangatnya gua. Kelar lagi ini anjing. Gue bedo. Ini lagi sekali aja cok. Lagi sekali gacha dah gua. Sekarang habis claymore apa nih adik-adik? Jangan lepas dulu lah. Sepatu ada claymore lagi cok nanti. Feeling gue disini ada nih di dire. Stretch. Pakai normal tech dong. Semangat karena apa tuh? Karena Kazuha belum pulang. Apa ini masih bido ya goblok? Normal tech 20 doang anjing. Raiden juga bisa solo deh. Solo Raiden nih deh. Tanda deh. Raiden kayaknya meretek hitungannya gak sih? Oh enggak cok. Karena aslinya dia kan tombak. Itu kan tidak tombak, itu pedang yang ultinya. Dakar normal tag gue mana musuh yang gedenya. Bewan deh, bewan deh. Ginian lagi cok. Raiden gue full energi nih anjing. Buff Bennett. Double elektronya Beidou. Ya gacha lagi sekali. Hari ini banyak gue gacha cok. Ada 10 pull ini gue. Jangan-jangan 10 pull gue ini bintang 4 cuma Toma doang. Sialan banget nih game kalau gitu. Dari spiral dapat gue lumayan cok. Anjing emang. Ini klipnya banyak nih harusnya nih. Nol literally nol primo gue anjing. Cuman karena Kazuha anjing masih biru cok. Teori satu sangat tidak bisa di gue ya. Ampas hasilnya anjing. Apakah ini seret primo adik-adik? Udah. Ntar siang gue coba lagi lah yang ini 60 primo. Lagi beberapa pull bisa siangnya tuh. Nyari ore mager gue anjing. Ah, fuck gue males banget di sini, cok. Event expert ini. Tenang, Nam, bangsat. Nam Tenno udah Kazuha apa lalu deh. Jauh sekali itu. Kok buram sih anjing? Kok buram Genshin gue? Menjamin Beidou masih ada yang claymore. Gue gak selalu pengen Kazuha jadi cok karena dapet Beidou waktu ini parah sih. Teleport dulu ya sebelum lockout. Dari hari ini lumayan banyak gacha gue anjing. Klipnya bodo amat lah dulu. Banyak yang belum gue urus cok. Mari kita coba Fortnite. Coba Fortnite di tengah pemblokiran adik-adik. Orang masih Genshin berdua cok. ARK, BRI. Sialan, kuat banget lu kuli. Lu berdua udah punya Kazuha ya, nggak usah kuli-kulian lagi lah anjing. Yang punya Kazuha nggak usah, nggak usah. Masan main gue udah buka Raiden deh. Mungkin gue ngurus artefaknya Xiao. Yang gue buat siapa? Anjay, demi Nilo. Nilo mantap kata itu.
Ke 145 C1 gue cok dari karakter banner. Mager buat up artefak anjing. Wary Lumes Parde bukan muli, sama aja deh intinya lu muli ujung-ujungnya buat primo gem. Pasarnya singgung 40 dah. Tuh kan. Primo di jalur 37 kang ngapain muli? Bagi dikit bang, cipra dikit sini bang. Di bangsat, cipra dikit primo lunjing. Ini buat siapa ya? Kondensat gua. Ntar siang aja gua pakai ya, ntar siang aja deh. Biar agak lama gue main cok. Kayaknya harus bisa explore map lu. Pala lu aja banyak joki anjing. Sok-sok explore sendiri aja lu anjing. Parah ya si paling sok-sok solo lu. Wah. Si tidak mau ngakui joki nih. Si paling joki lu anjing. Mana meslut ngapain baca papan setan ngomong sama yang ini wey. Sialan emang. Ayo kita bisa explore nih Mondo sampai Inazuma, parah sih. Enggak usah lu promo lah jasa joki, enggak tertarik gua. Buat ori dulu, cok, selain dapat dari event dari ini sabi nih. Easy deh. Feeling gue ya, gue udah hitung-hitungannya di PT ke-20 kayaknya gue dapet bintang 4, di PT ke-30 dapet bintang 4 juga kalau kita hitung-hitung 10 pool-nya ya. Atau kita hitung dulu nih, hitung manual lah anjing, malas gue hitung PT ini cok. Story. Gue mager hitung dari otomatisnya cok, hitung-hitung manual ya adik-adik. Mari menghitung manual PT. Toma terakhir dapat, ya kah? Oh belum ke update tadi gacha berapa kali? Udah gue lupa lagi anjing. Pas gue event tuh gacha berapa kali gue ya? Toma kan dari spiral tuh primonya dari event kayaknya gue 2 kali atau 3 kali tuh. 2 kali kayaknya. Tentang coba kita hitung ya terakhir. Tuh lihat nih. Hah? Udah gede piti gue cok ternyata. Ini mana terakhir? Lihat replay aja. Replay. Gak mager gue. Tuh 2, 3. 3 tambah 6. 9. Tambah 6, 15. Tambah 6, 21. Tambah 6, 27. Tambah 6, 33 PT gue cok. Tambah tadi kan setelah Toma ada 2, 35. 35 PT gue adik-adik. Replay live. Di Twitch gak bisa di replay ya. Soalnya lu live-nya udah berakhir baru bisa. Ya kira-kira 35 PT gue nih. 35 PT gede juga ya anjing. Belum pulang ke Zua cok. Parah sih. Gak mau kayak Ayaka gitu nasibnya anjing. Gak mau kayak Ayaka nasib lu deh. I mean fucking soft PT. Ayaka 30-an dulu ya. Oh, parah sih. Dimogul terlindol anjing. Condensed pakai anti siang lah adik-adik. Kita coba mau Fortnite dulu ya dengan trik kemarin. Gua akan masih display capture di apa namanya nih? Di Twitch. Game capture gue off, display capture gue on. Untuk nyoba triknya apakah berhasil apa tidak. Semoga berhasil lah anjing. Kayak game cap, oh nggak masalah. Game capture yang buat lag OBS kalau dia masih hidup tapi nggak ada game nyala ya. Coba nih. Cara ngetes. Gini cara ngetes. Steam lu klik store. Kalau ada error berarti masih belum mau. Genshin quit dong. Trik DNS ini ya bukan VPN. Yang gue share Discord tuh. Udah sempat dulu sama install doang, cok. Duh, gak mau kan?
apa namanya? Simple DNS. Simple DNS script. Kita coba digadik Simple DNS script, coba pakai lagu NCS lah, siapa tahu menang. Eh, siapa tahu bisa beneran Fortnite, cok. Biasa pakai main Fortnite kan gue NCS sound nih. Si paling anak NCS. Bangsat iklan. Ini iklannya full HD lagi di play anjing. Ini aplikasi udah kebuka nih. Kalau gue pindah udah coba kali ya. Selamat ya. Lupa lah gue cok NCS. Zeven soundnya dah. Kira max level. Wah parah. Si paling nolep. Nih katanya nih tutorial tuh cuma install ini. Ini ngubah DNS ya, bukan VPN. Lu klik hijau dulu, kita on kan dulu. Terus klik internet karena ini gua pakai kabel LAN, bukan WiFi. Udah ada hijau, habis coba buka Steam, buka store. Jadi error nih. Di refresh nih. Oh, bisa anjing. Oh, bisa anjing. Kayaknya game gua harusnya ada update ya. Dota tuh update-nya harian, Pak. Walaupun enggak gua enggak main tapi gua install aja tuh. Tapi enggak tahu gua kenapa mereka enggak ada update. Coba Epic Game. Epic Game kita klik store. Sabar, ini ke refresh ulang nih pingnya nih. Reconnect to you. Coba trik-trik dari internet nih. DNS bukan, nggak tahu gua mereka nyeting DNS nya berapa. 1 atau 888 nih. Pokoknya ini tinggal lu klik on, habis itu klik internet. Tuh Epic Game onjing. Library, let's try to open 1490. Kalau bisa sampai main Fortnite mah live gue cok. Mulai hari ini sampai besok 1490 illa babaji. Lebih aman ya, kata yang buat video di TikTok tuh lebih aman lu enggak ngetik DNS daripada VPN. Apalagi ini free. There is no ads. Aplikasi enggak aneh-aneh ini ya. Tuh bisa anjing, waktu ini kan tulisannya semua sign in tuh kalau lagi enggak bisa. Klik Fortnite. Saving sound. Nih gue klik coba nih. Wah, bisa sampai login gamenya anjing. Loop. Download di Chrome kah? Iyalah, itu aplikasi download lewat apa bisa cok? Firefox, Edge, Chrome. Tenet. Cari aja namanya cok. Simple DNS. Tenet. Ini paling atas Simple DNS script. Windows 64 bit. Yes, sayangnya untuk Windows ya. Jadi untuk yang di konsol nggak tahu gunanya bagaimana tuh. Apakah PlayStation Store apa namanya? PlayStation Store, PlayStation Plus atau apa gitu? Store mereka apakah kena apa enggak? Nintendo juga nggak tahu gue. 64 bit Windows 64 bit install, cok. Ini buka Fortnite nih, gua buka Fortnite nih, lihat nih Fortnite gua nih. Masih no respon. Lama banget ya anjing, cek lagi YouTube gua dulu. Udah lama gua AFK, cok, 13 jam anjing, enggak boleh sebenarnya. Enggak boleh AFK di atas, tapi kalau gua lagi sibuk banget lebih tuh. Lebih dari 12 jam tuh AFK itu. Buat lab terjadwal dulu, terjadwal lagi. Buat lab baru di YouTube dulu gua. Ini lagunya Winda nih anjir, lagu NCS yang sering pakai Winda. Kayaknya pernah ganti deh dia. Gacha siapapun digenjin kalau pasti pakai ini dia. Those invite you to live together. Sorry, I don't know. Siapa itu cok? Dia nonton live gua.
Paulus apa gitu namanya. Wih, semoga mau nih Fortnite gue, cok. Udah kebuka nih di belakang layar. Kalau mau 3 ini mantap adik-adik. Gak usah lu khawatir dengan Kominfo Irlandia yang kayak kontol ya. Tabarnya event gue masih statusnya starting Fortnite. Kalau bisa mah gue Fortnite sampai jam 4. Kurang dari sejam memang, 240 menitan. Here we are. Biasa gue di YouTube gue edit live nya itu. Ini lagi nih lokasinya biar gampang ditemuin walaupun AFK. Terus tanggal perekaman tanggal 2 adik-adik. Boom. Jadwal baru, part baru. Event mau dong anjing, ke lobby dong. Is, ini mau ditandai nih. Ubah DNS berhasil adik-adik. Nggak tahu gue bisa lobby nggak dia. Kalau bisa bulatan merah. Bisa dong anjing. Musik gue udah NCS loh ini, NCS banget. Anak NCS banget gue nih. Kalau bisa FN berarti gue akan sudahi live di Twitch, gue balik YouTube. Kan balik sih gue pindah. Karena emang harus seperti itu ya. Seven Sun. Setting AFK dulu di YouTube ya karena belum mau FN gue cok, masih loading. Preview disable lah ya. Kok lama nih anjing? Event gue harusnya gak selama ini buka loh. Tapi CPU gue 100% kok ada kehidupan. Nyampe lobby gue sialan. Here we are. Mari kita sinsu adik-adik. FN dong, masa enggak? Anjay. Nggak tahu tri ini kapan di patch katanya yang buat tri pakai simple DNS ini. Kalau di patch mah parah. Di patch sama Epic Game sama Steam. Anjay GG Dead Game. Kita siap dulu adik-adik. Bisa cok, kita balikkan live Twitch gue ya. Pindah YouTube kita mending. Lagunya nggak apa-apa nih anjing.